Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Yang mulia para asatidz wal asatidzah, para pengurus masjid dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir, mudah-mudahan kita sekalian diberikan rahmat, maghfirah dan berkah oleh Allah. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah melewati satu minggu melaksanakan puasa dengan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari-hari berikutnya yang insya Allah akan kita lalui, semoga kita diberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menuntaskan tugas-tugas kita kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah malam ini saya kedua kalinya ke Masjid Nur Salam ini. Saya pikir gak diundang lagi, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan silaturahim ini persaudaraan kita juga semakin erat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ramadan itu kata para ulama ada 5 huruf: Ra, Mim, Tod, Alif, Nun. Apal kira-kira? Udah ngaku apal aja lah, soalnya tidak bawa pensil ya. Rohnya itu rahmatun, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Ramadan disebutkan Sayyidus Syuhur, gustinya bulan-bulan. Di bulan Ramadan ada nilai kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah yang tidak pernah dilipat gandakan di luar Ramadan. Kasih sayang Allah, rahmat Allah terus turun di bulan Ramadan. Karena itu ulama menyebutkannya, rohnya itu adalah rahmatun. Yang kedua, mim, maghfiratun, artinya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fadilah-fadilah Ramadan yang sangat luar biasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan waktu saman ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa pada bulan suci Ramadan, imanan dengan atas dasar keimanan, waktu saban dan transaksinya kepada Allah, artinya berbuatnya karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa hambanya, sekalipun lebih luas daripada lautan, masih lebih luas pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita terus berharap pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini serasi dengan apa yang dikatakan para ulama, Asy-Syahrul Ramadan awaluha rahmatun wa awsatuha maghfiratun wa akhiruha itkhun minannar. Ramadan itu adalah awalnya rahmat, tengahnya pengampunan, dan akhirnya adalah memerdekakan daripada panasnya api neraka. Oleh karena itu mimnya adalah maghfiratun min rabbil alamin, pengampunan bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi apa? Ro, kemudian mim. Ada lagi huruf don. Gak kepanjangan nih kira-kira. Biasanya kultum 7 menit nih. Gak kepanjangan? Takut gak kembali lagi ya. Dikit lagi boleh? Don, diaun, artinya dia itu terang, bercahaya. Karena syiar Islam dalam Ramadan sangat nampak kelihatan. Masjid musola yang biasanya sepi dadak ramai kalau Ramadan, betul. Subuh biasanya 3 sab, Ramadan penuh sampai ke jalan-jalan. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Malamnya biasanya sepi, begitu Ramadan ramai dengan orang-orang yang sholat tarawih, ramai dengan orang-orang yang tadarus Quran, ramai dengan yang qiyamul lail, baca zikir dan lain sebagainya. Oleh karena ramai dengan orang yang ibadah,
maka terlihat sinarnya syiar Islam, agama yang kita cintai. Mudah-mudahan tekun ibadahnya tidak hanya pada bulan Ramadan, melainkan dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya. Kemudian alif, alif artinya iman, karena puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil itu orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Sebab melaksanakan puasa itu butuh keimanan. Karena puasa, saya malah diberikan tema malam ini mesti ngomong tolak ukur orang yang diterima puasanya. Berat juga ini. Inilah yang dimaksud alif iman. Sebab puasa itu melatih kita untuk berbuat ikhlas, melaksanakan ibadah ikhlas hanya semata karena Allah. Sebab puasa itu walaupun nampaknya zahir, sesungguhnya ibadah puasa itu ibadah yang sir, ibadah yang batin, ibadah yang batin. Tidak tahu siapapun kecuali orangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang zaman masker. Bisa saja kan di dalam masker siang-siang memut permen. Betul. Masuk ke rumah kosong, anak pergi kemana, ibunya pergi kemana, buka kulkas banyak buah, rupanya seger juga. Mumpung tidak ada orang, dikupaslah buah. Ada nasi dan lauk pauk sisa sahur dihabisin. Begitu keluar rumah, bibirnya kering, jalannya nampak lemes sekali. Inilah alifnya ujian iman. Ada orang dia puasa, tidak ada orang dia tetap berpuasa. Oleh karena itu, salah satu tolak ukurnya orang diterima puasa oleh Allah ketika akan semakin meningkat keikhlasannya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tolak ukur orang berpuasa itu adalah litaqarruban ilallah, agar semakin merasa dekat hatinya dengan Allah. Karena selama sebulan penuh kita digodok dengan melaksanakan ibadah siang, malam, bahkan perut kita sengaja dikeringkan, dikosongkan, agar nafsu kita tidak naik selamanya. Oleh karena itu, maka semakin hati kita lembut, semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar lantunan-lantunan ayat Quran, masya Allah ustaz kita tadi, hati kita tersentuh, yang walaupun kita semua tidak ngerti apa itu yang dibaca, betul atau betul, tetapi lantunan-lantunan ayat Quran yang begitu indah mampu menusuk jantung kita, menggetarkan hati kita. Mengapa? Karena yang kedua, pertanda orang yang diterima puasanya adalah taqarruban ilallah, semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi boleh? Ibu kayaknya ngantuk ya, Bu ya. Enggak usah sholawatan malam ini. Kalau sholawatan keburu sahur kita. Ini mah ngomong inti-intinya saja. Betul. Tiga, tolak ukur orang diterima puasanya itu adalah ada nilai kepedulian sosial dengan sesama, yang disebut hablum minannas. Karena ia merasakan betapa sakitnya ketika perut lapar, pikiran tidak fokus, pandangan mata kadang-kadang buyar. Kita hanya sebulan, sedangkan mereka yang tidak berdaya kehidupannya, yang ekonominya lemah, mungkin kelaparan setiap hari. Orang yang puasa diterima oleh Allah akan timbul dalam hatinya peduli kepada sesama, ingin membantu kepakir miskin, membagikan kehidupan anak-anak yatim, membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Itulah nilai puasa yang paling penting bagi kita. Oleh karena itu ditutup dengan ada zakat fitrah. Alhamdulillah. Terakhir-terakhir, Ramadan itu huruf yang terakhir nun. Nun itu artinya najatun atau najatan minan nar, selamat dari api neraka.
sesuai dengan yang dikatakan ulama tadi, walakhiruha itkun minanar, 10 akhir Ramadan itu adalah memerdekakan kita dari panasnya api neraka. Tiada lain disampaikannya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankan apa yang baik nanti di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad.